enggak martabak atau kue cubit. Soalnya kalau kue cubit kan kayak rasanya gitu doang. Kalau misalnya martabak rasanya tuh kayak ada baju. Gila ya, martabak aja deh. Star Wars atau buku? Star Wars aja kali ya. Tergantung sih kalau buku juga buku apa. Kalau Star Wars kayak udah pasti gitu. Atau sepatu, kayaknya sepatu deh, soalnya aku kan hobinya ngumpulin sepatu. Kalau tas kayaknya aku seringnya pakainya kayak yang itu aja, tergantung gitu. Paling kalau nggak tas warna warna hitam, kalau nggak warna putih udah. Pancake durian atau buah durian? Aku maunya dua buah deh kayaknya, soalnya kalau pancake tuh kayak aku nggak seneng sih makan itu. Kalau durian ya suka buahnya. Kucing atau anjing? Kucing deh kayaknya, soalnya aku kan suka kucing. Terus sekarang udah punya temper. Ponytail atau pigtail? Kayaknya ponytail deh, soalnya aku kan udah umur segini. Katanya muka aku tua, jadi nggak cocok kalau di kucing tua, so imut jadinya. Kalau di pigtail so imut tuh. Buah atau sayur? Buah deh. Kalau sayur aku kurang suka, paling kayak wortel, terus sayur bayam. Kalau yang kayak kurang suka. Dulu atau sekarang? Males ya kalau ngomongin dulu. Kayak sekarang lah. Terus kalau dulu ngapain gitu? Maksudnya yang lalu biarlah berlalu. Gak usah diungkit-ungkit, gak usah apa ya. Ya udah jadi pelajaran aja. Mungkin ke depannya bisa lebih baik lagi. Gitu. Yang sekarang-sekarang aja lah, hidup tuh ke depan. Gitu.